Cara pakai Marks Moisturizer. Cara pakai Marks Moisturizer, pelembab wajah menjadi produk perawatan kulit yang cukup penting bagi wanita untuk menjaga kondisi kulit dengan bagus dan memperlambat penuaan dini. Salah satu cara yang cukup ampuh untuk menjaga kulit konsisten lembab yaitu dengan memakai Marks CKS Moisturizer. Kini, kamu tidak perlu khawatir dengan paparan sinar matahari yang bisa mengganggu kelembapan kulit. Marks Moisturizer memiliki kandungan Sun Protection yang berguna melindungi kulit wajah dari paparan sinar matahari. Marks merupakan brand kosmetik dari Kimia Farma yang sudah ada sejak 50 tahun lalu. Berawal dari bedak tabur saja, kini Marks semakin berinovasi mengeluarkan produk-produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Salah satu brand terbarunya yaitu Marks Moisturizer. Kira-kira apakah kualitasnya akan sebagus bedak Marks sebelumnya? Daripada penasaran, yuk simak informasi berikut ini. Dari segi kemasan, Marks CKS Moisturizer dikemas dalam kemasan yang sederhana, minimalis dan travel friendly. Kandungan minyak jojoba dan chamomile-nya kapabel melindungi dan menjaga kelembapan kulit seharian penuh. Packaging dari produk ini terbilang simple. Sama halnya seperti bedak Marks, warna putih dan kuning masih mendominasi, baik dalam kemasan luarnya berupa kardus kecil ataupun tempat dari moisturizernya. Ukuran dari produk ini tidak begitu banyak tapi cukup untuk kamu pakai selama 3 minggu, yakni ukurannya sekitar 30 gram. Kemasannya memang mungil, namun isinya lumayan padat loh. Kamu bisa memperoleh produk ini di drugstore atau di Kimia Farma di seluruh Indonesia loh. Produk ini dibanderol dengan harga berkisar Rp25.000. Formula dan tekstur. Produk ini mengandung chamomile yang menjadi antibakteri serta jojoba oil yang bermanfaat untuk melembabkan dan menutrisi kulit wajah. Menurut testimoni yang beredar, produk ini terbukti mampu melembabkan kulit selama seharian dan sangat nyaman untuk digunakan sebagai daily makeup. Tekstur dari produk ini sedikit lebih padat jika kamu bandingkan dengan moisturizer pada umumnya. Tapi yang membuat nyaman yaitu aromanya yang sangat wangi dan nyaman serta tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Selain itu, produk ini juga mengandung UV protection sehingga bisa melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari yang menyengat. Cara pakai Marks Moisturizer. Produk ini sangat ringan untuk digunakan dan cocok untuk semua jenis kulit. Hasil dari pemakaian moisturizer, terbilang lebih look natural, meskipun teksturnya sedikit padat, namun cukup mudah untuk di-blend. Buat kamu yang memiliki kulit sensitif juga terbilang aman, lo ladies untuk menggunakan produk satu ini. Cara memakai moisturizer Marks cukup mudah. 1. Bersihkan wajah menggunakan facial wash. 2. Ambil produk secukupnya produk ini menggunakan jari-jarimu. 3. Kemudian aplikasikan pada seluruh wajah hingga merata. 4. Jika sudah menyatu dengan kulit, kamu bisa langsung memakai foundation dan bedak tabur. Kelebihan produk Marks Moisturizer. 1. Melembabkan kulit. 2. Harga terjangkau. 3. Tekstur mudah di-blend. 4. Mudah kamu temukan di Kimia Farma manapun. Kekurangan produk. 1. Kemasan kurang menarik. 2. Menimbulkan sedikit minyak di kulit. Tak ingin kalah dengan brand lain, Marks juga mengeluarkan produk micellar water yang bisa kamu gunakan sebagai pembersih kulit dan makeup. Marks Tense Micellar Water hadir dalam dua kemasan yang berbeda, yaitu ukuran kecil yang travel friendly, 100 ml, dan ukuran besar, 250 ml. Tapi, menurut saya kemasan yang berukuran besar ini justru masih cukup nyaman saat digenggam sehingga tidak mudah jatuh. Apalagi, kemasannya berupa plastik yang sekiranya jatuh tidak mudah pecah. Dari segi kemasan, selain itu produk ini juga memiliki model tutup flip top yang tidak ribet saat mengambil produknya. Meski tutupnya cukup kuat dan tidak membuat isi dari produk menjadi tumpah, tidak ada salahnya untuk kamu untuk tetap berhati-hati saat akan membawanya di dalam ransel saat traveling. Mempunyai bentuk tutup flip top, berdasarkan aku cukup mempermudah dan praktis karena tidak perlu memutar tutup terlebih dahulu. Saat menuangkan produk pada kapas, sehingga kotoran dan makeup yang ada di wajah bisa terangkat dengan bagus. Jangan lupa usapkan micellar water pada bagian wajah seperti samping hidung, leher, bagian pipi yang dekat-dekat telinga, dan juga dagu. Formula dan tekstur. Tekstur dari micellar water atau pembersih wajah ini berbentuk cair nyaris seperti air, karena memang diperkaya dengan berbagai kandungan yang lembut di kulit.
Salah satunya, Mark's Tense Micellar Water diperkaya dengan vitamin B3 Micellar Water dari Mark's yang bisa membantu wajah terlihat lebih cerah alami. Selain itu, formula ekstra chamomile di dalamnya yang bermanfaat melindungi kulit dari iritasi ringan. Selain, bisa membersihkan wajah dari sisa makeup, micellar water juga mempunyai fungsi yang bisa digunakan sebagai pencerah dan pelembab alami yang cocok digunakan untuk semua tipe kulit. Ingredients Mark's Tense Micellar Water. Glycerin, sodium cocoyl alaninate, water aqua niacinamide, lactic acid, Anthemis nobilis chamomile flower extract, alcohol denat, fragrance, sodium hydroxymethylglycinate, tetrasodium eta, propylene glycol, potassium sorbate, sodium benzoate. Cara memakai Mark's Micellar Water. Cara pemakaian Mark's Tense Micellar Water terbilang cukup mudah dan kamu pastinya sudah tidak asing lagi, bukan? Cukup dengan menuangkan isi produk pada kapas yang sudah disiapkan. Lalu, usapkan dengan lembut pada semua bagian wajah. Saat saya mencoba memakai produk ini, kandungan airnya cukup menyegarkan kulit, dan tidak ada kesan lengket atau perih setelah pemakaian. Nah, itulah review 2 produk Mark's setelah membaca artikel di atas. Apakah kamu tertarik ingin mencoba?